Kita beralih ke informasi lainnya. Viral seorang polisi yang selalu ditemani kucing saat bekerja di Polsek Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Ya, ia bersama kucing berjaga di depan tahanan hingga berpatroli. Aksi seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor menarik perhatian warga net. Brigadir 1 Yonas Yahya, Babin Kamtipnas Cijeruk ini selalu ditemani seekor kucing saat berdinas. Di beberapa kesempatan, kucing yang diberi nama Oyen itu juga mengenakan seragam polisi. Bersama Oyen, Bribtu Yunas menghimbau masyarakat termasuk generasi muda agar terhindar aksi kebut-kebutan dan tawuran. Kita semua khususnya anak-anak muda berkendara lebih hati-hati dan memakai perlengkapan safety. Saya tidak setiap hari membawa Oyen, hanya di waktu-waktu tertentu. Apabila saya sibuk, saya meninggalkan Oyen di rumah dan di aula. Oyen sudah menemani Bribtu Yunas sejak Mei. Jika sedang senggang, kucing ini selalu berada di Polsek Cijeruk diberi makan oleh para anggota. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.